I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Pelatih Persija PD sambut Liga 1, tim kami sudah siap. Pelatih Persija, Carlos Pena, optimistis dalam menyambut Liga 1 musim mendatang. Ia mengatakan skuad Macan Kemayoran dalam kondisi siap tempur demi mendulang kemenangan di setiap laganya. Adapun Persija dijadwalkan bakal bersua Barito Putra dalam laga perdananya pada Liga 1 2024/25 di Jakarta International Stadium JIS Jakarta, Sabtu, 10/7, malam WIB. Carlos Pena mengungkap bahwa anak asuhnya dalam kondisi yang begitu matang jelang menyambut musim anyar Liga 1. Skuad Macan Kemayoran optimistis bakal meraih hasil positif pada laga perdana kontra Barito Putra nanti. Persiapannya, skuad Persija berjalan dengan bagus dan semua pemain sudah siap. Saya pikir tim sudah siap untuk pertandingan pertama melawan Barito, ujar Pena kepada pewarta di Jakarta, Rabu 7/8. Juru taktik berpaspor Spanyol itu juga katakan bahwa akan ada evaluasi yang diberikan kepada anak asuhnya pada setiap laganya. Sebab dengan ini Pena berharap penggawa Macan Kemayoran bisa tunjukkan peningkat performa untuk laga-laga ke depan. Harapannya adalah untuk kompete setiap pertandingan dan setiap pertandingan kami harus melihat so team, we grow game by game, tambahnya. Marco Simic PD Persija jadi juara Liga 1 2024/25. Marco Simic mengungkapkan kepercayaan diri tinggi menyambut musim baru Liga 1. Ia bahkan yakin Persija memiliki potensi kuat untuk menjadi juara Liga 1 musim 2024/25 menyusul materi pemain yang mumpuni. Simic optimistis dan percaya diri bahwa Persija pada musim Liga 1 musim kali ini akan mengulang kesuksesan seperti pada tahun 2018 silam, yakni menjadi juara Liga 1. Sebab ia menilai musim ini memiliki materi dan kualitas yang cukup apik pada setiap lininya. Saya berharap musim ini akan jadi sangat bagus untuk kami. Saya berharap tahun ini jadi luar biasa untuk Persija dan Jakmania. Saya pikir ini tim yang bagus, kerja semua bersama untuk juara tahun ini atau prestasi yang bagus, ujar Simic dalam pengenalan skuad Persija, Jakarta, Rabu 7/8. Striker berkebangsaan Kroasia itu juga meminta The Jakmania untuk selalu senantiasa mendukung perjuangan Persija di setiap pertandingannya. Ia yakin kali ini skuad Macan Kemayoran bakal mempersembahkan hasil cemerlang untuk supporter pada musim ini. Terima kasih sudah datang, tetap support dan percaya tim ini, percaya para pemain dan bersama kita akan meraih hasil yang bagus, tambahnya. Persija dijadwalkan bakal bersua Barito Putra dalam laga perdananya pada Liga 1 2024/25 di Jakarta International Stadium JIS Jakarta, Sabtu, 10/7, malam WIB. Pada musim lalu Persija finish di posisi ke-8 klasemen.